saya berada di daerah Gria. Ini daerah namanya Co and Coffee and Resto. Tempatnya sih kalau sepintas nyantai ya. Nah, luas. Untuk lebih jelas tempat ini kita akan liput. Bagaimana secara kulinernya bagaimana? Tonton terus liputan saya sampai habis. Nanti kan saya infokan semuanya buat Anda. Apakah layak untuk direkomendasikan atau tidak tempat ini? Oke, makasih. Ini berapa lama ya? Sekitar 5 bulan. Oke. Apa rekomendasi makan di sini? Kalau rekomendasi makan di sini itu sapi bakar, oxtail soup, ada nasi silang musam juga. Sapi bakar satu. Apa nasi silang musam? Ya. Itu apa itu? Ya kayak gini. Dia nasinya kayak nasi liwet, ayam goreng, ada kangkung udangnya, sambalnya sambal kecap. Boleh deh. Silang musam. Selain itu apa lagi? Ini kamu dit. Six sandwich, kita ada menu baru. Apa dia tuh? Spaghetti Iglio seafood. Itu aja. Terus ini apa minumannya? Kalau untuk minumannya yang kopi, es kopi aren, avocado kopi. Enggak, kopi yang ini aja, yang kayak ini mocktail, watermelon mocktail, dia soda. Oh, enggak pakai soda dah? Jus sama smoothies kita semua fresh. Selain itu? Selain itu ada mango crush sama ribena crush. Dia segar. Baik, nih. Ribena crush. Ini dimsumnya apa nih? Apa, Mbak? Dimsum ayam, udang, kepiting nori. Ceker ada? Kepiting nori. Nori. Rumput laut, nori. Ini apa? Kalau yang itu ayam. Ayam. Udang aja deh. Udang. Tapi gak pake mayonnaise kan? Enggak. Ini sama ini deh. Ini apa nih? Ini empuk kan? Sop kan? Iya. Kuahnya gak usah pake... Gak pake... apa micin bisa? Mau pakai micin bisa? Iya, yang pakai micin pakai apa penyedap, jangan pakai anti penyedap. Minumnya apa nih? Ini satu. Es lemon tea ya? Sama air putih panas ya? Air panas. Gak ada jus ya? Jus ada? Itu belakang. Ini. Jusnya pakai soft drink ya, cocktail. Ada yang belakang. Sebelah situ jus. Ini jus, smoothies. Oh, berarti ini baru. Jus aja ya, less ice ya. Less ice. Ini buka dari jam berapa ya? Buka dari 8:30 pagi. Kan? Sampai? Kita tutupnya close ordernya jam 9. Setiap hari? Iya. Ada live musiknya nggak? Belum. Oh, belum. Ada lagi tambahan pesanannya? Ini empuk ya? Iya. Jangan yang buatnya. Jangan terlalu gosong ya? Jangan terlalu juga banyak lemaknya ya? Pokoknya soft. Iya. Nah, itu aja deh dulu deh. Jadi aja sama pesanannya ya. Sop iga bakar. Cimang musumnya satu, dimsum udang, ribena keras, es lemon tea, air panas, orange juice, slice ice. Itu Cups and Co, itu apa artinya? Co-nya itu apa? Namanya orangnya atau? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Udah deh kita mandi. Enggak ada. Kamu enggak. Enggak udah. Udah itu aja. Oke, itu dulu ya. Yuk.
Ini tempatnya masih belum siap ya. Nanti ada nih, ada ya, yang menjualkan tempat ini. Tempat ini namanya Co and Cafe. Cup and Co yang tepat di daerah Gria. Jadi ini baru tempatnya baru 5 bulan nih baru dibuka ya. Jadi kondisinya masih belum rampung semuanya, masih tahap-tahap perbaikan. Jadi kalau misalnya Anda mau ke sini, sudah buka untuk umum. Jadi Anda bisa lihat tempatnya. Anda bisa di sini, atau di sana. Nah, ini kalau ada apanya, tendanya dibuka. Ini nasi si Mangun Song. Ada ayam, ada nasi, ada udang sayur. Ini jus. Ini jus apa namanya, Dek? Apa? Ribena Cross. Ribena? Ribena Cross. Gak pakai soda kan? Enggak. Nasi ikan bakar. Apa ini? Daging bakar ya? Sup iga bakar. Sup iga bakar ya? Iga bakar. Thank you.
liputan saya hari ini di The Cup and Co restoran. Nah, jadi tempat ini kalau saya bilang tempatnya sangat luas, tempatnya terbuka ya, ada juga tempat tutupnya. Untuk makanannya cukup recommended ya. Jadi kalau misalnya Anda membawa teman, keluarga atau siapapun, sini bisa tempatnya. Lapangan parkir luas. Nah, tempatnya santai. Nah, demikian liputan saya. Semoga Anda suka. Tonton terus liputan saya yang lain, semoga bermanfaat. Kalau ada tempat atau yang direkomendasikan untuk buat saya itu liput, tinggal diinfokan saja. Makasih.